tertangkap mencopet handphone milik penumpang di dalam KRL Commuter Line. Seorang pria diamankan petugas keamanan di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku nekat beraksi saat KRL ramai penumpang hingga viral di media sosial. Video amatir milik penumpang KRL ini merekam saat pelaku copet diamankan petugas keamanan stasiun. Pelaku terus memberontak meski telah ditahan petugas. Sejumlah penumpang lain juga ikut membantu menahan terduga pelaku copet tersebut. Peristiwa pencopetan sebuah handphone ini terjadi di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku mengambil handphone milik seorang wanita penumpang KRL jurusan Serpong, Tanah Abang. Namun aksi pelaku terpergok para penumpang dan langsung ditangkap. Bilangnya copet, copet HP. Kan HP-nya kan dari sini. Seorang pada lihat, ada apa, copet, ha, copet, copet. Pada dipegangin, langsung copet, copet. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya pelaku diserahkan ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan.